bakalan, terusnya apa namanya, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk nanti apa ya, pertemuan kedua. Kan ini pertemuan pertama teori, pertemuan kedua. Nah nanti mungkin pas waktunya, lo pasti dengan setengah jam. Amin. Suami. Supaya mungkin bisa memberikan alternatif
pikirmu itu tidak akan ada gunanya. Mau kalau sampai lanjutan ke 10 juga, kalau tidak dilakukan, itu pasti dilakukan. Apalagi dengan berlibat segala macam ya, saya sendiri tidak merasa. Tuhan yang yakin, saya yakin kalau misalkan kalian tidak melakukan secara terus-menerus, continuous improvement kan. Kalau bahasa kerennya continuous improvement, dan itu sia-sia. Dan kenapa makanya kami memungut 100.000 itu sebenarnya hanya untuk konsumsi saja. Dan kami kebetulan ada saldo, jadi makanya berani gitu loh. Udah nombok ya nombok lah. Yang paling penting adalah ibu bisa dulu. Dan saya sudah survei sebelum ini gitu. Kebetulan kan saya di rumah industri sebenarnya kan. Kalau ketika jasa khusus berapa? Paling murah 999.000. Kalau 3 juta antara 1,5 juta sampai 2 juta. Ini kan 100.000. Tapi saya udah uang tambah khusus aja. Bu, ini harus kita kan ibu sudah punya perlengkapan ya. Jadi hanya tinggal oke material lah. Material saya pikir kalau nanti kolektif dan sebagainya mungkin. Jadi nanti ada masalah-masalah soal teknis itu nanti PSE dan Ibu Susan akan diskusi terus gitu. Pokoknya yang penting Ibu bisa dulu, Ibu serius dulu gitu loh. Dan itu perlu komitmen. Bukan komat kami cari temen ya. Tapi komitmen itu saya harus sampai selesai. Saya harus bisa. Saya berharap seperti itu. Ya kira-kira itu sih. Nanti sisanya saya harus laporkan kepada Romo dan sebagainya. Oke, Pak Supri mungkin ada masukan terserah. Karena saya kan menjelaskan seperti kalau menjadi ini, istilahnya ini kan tenaga skill, jadi tidak gampang seperti yang kita belajar yang lain-lain. Kalau ini dilanjutkan memang sangat berguna. Ini sangat padat karya dan ini tidak mungkin mesin sekarang masuk kain luar baju belum ada, tapi kalau bikin kue masuk tepung keluar kue sudah ada, itu kerja mesin. Tapi masuk kain luar baju sampai saat ini belum terpikirkan orang. Jadi ini sangat dibutuhkan sepanjang mungkin sepanjang masa berapa lama kita tahu. Ini sangat dibutuhkan pada karya ini. Cuma memang zaman sekarang peminat ke tukang jahit akan berkurang, kita akui peminat ke jahit. Tetapi untuk orang yang bisa menjahit, untuk bekerja itu istilahnya gampang lah cari kerja kalau sudah bisa menjahit. Kalau mau berusaha ke tingkat atas, memang kadang-kadang kita peminat juga. Jadi karena sekedar kita untuk gratis untuk kita kan kesempatan orang yang mau ada itu. Jadi karena kota terbatas, mau lanjutkan ya sendiri. Kalau tidak kita kasih ke yang lain yang mau buat yang ya intinya kan itu sekali lagi konsistensi dan kemauan juga. Ya, masalah itu akan selalu ada. Ya, kami saya ini bukan cuma khusus. Oke, jalan. Ada faktor yang lain banyak sekali hambatan. Tapi kami selalu minta sama Tuhan, saya ini mau melakukan dong kerjanya gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini gitu, jangan sampai sia-sia. Dan ini mungkin periode terakhir program kami gitu. Mudah-mudahan PSE berikutnya nanti bisa melanjutkan lagi karena kan sampai Januari. Ya, Prodia kan bukan selamanya. Ya, silakan. Kalau bahasanya kan, kalau kita akan berjalan, perampilan adalah setia.
Mami tuh mau pesen barang loh ini. Waduh, apa nih? Gak ada stok.